Halo, adik-adik calon mahasiswa tahun 2023, selamat datang kembali di channel Guru Mantap 45. Di video kali ini saya akan berbagi informasi untuk adik-adik mengenai sosialisasi daring dari SNPMB mengenai pendaftaran UTBK SNBT 2023. Nanti di pendaftarannya adik-adik akan menentukan jurusannya adik-adik atau pemilihan program studinya. Nah, seperti informasi sebelumnya bahwa nantinya pendaftaran UTBK SNBT 2023 dengan pemilihan program studinya akan dilaksanakan mulai 23 Maret sampai dengan 14 April 2023. Oleh karena itu, untuk adik-adik penting untuk mengikuti sosialisasi daring ini supaya adik-adik tahu mengenai pedomannya. Di mana sosialisasi daring ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Maret 2023. Pukul 13.00 sampai 15.00 WIB. Adapun sasarannya yaitu siswa kelas 12 yang tidak eligible untuk mendaftar SNBP, kemudian lulusan gap year, peserta SNBP yang mungkin nantinya belum lolos SNBP, kemudian wartawan, humas PTN akademik, vokasi maupun PTKIN dan juga masyarakat umum. Adapun sosialisasi daring ini akan dilaksanakan secara live melalui Instagram maupun YouTube dari SNPMB BP3. Oleh karena itu, untuk adik-adik calon mahasiswa 2023 harap untuk mengikuti sosialisasi daring ini agar adik-adik benar-benar paham mengenai pendaftaran UTBK SNBT 2023. Demikian adik-adik informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan adik-adik nantinya bisa lulus untuk mengikuti UTBK SNBT 2023.